teman-teman yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa kebahagiaan, ketemu lagi bareng aku, Ambiwa Novita. Jadi di video kali ini, seperti judulnya, aku mau bersih-bersih makeup dengan menggunakan tisu pembersih makeup. Tisu pembersih makeup dari Ariul. Jadi aku senang banget karena dapat kesempatan buat berkolaborasi bareng brand Ariul. Ini brand Korea gitu yang udah diimpor dan didistribusikan oleh Sosiola. Ini aku suka banget, jadi teman-teman bisa dapat produk-produknya di Sosiola, nanti bisa pakai kode voucher aku belanjanya karena aku punya voucher menarik buat teman-teman semuanya kalau misalnya belanja pakai kode aku. Nah, di video kali ini sekarang aku kan udah tampilannya kece begini ya, udah makeupan gitu. Aku mau liatin, jadi di sini aku punya dua jenis tisu dari Ariul. Tada! Nah, untuk Ariul sendiri, produk pertama yang aku tahu adalah sheet masknya. Yang satu masker terjual setiap 8 detik itu, tahu kan? Nanti kita bakal bikin juga reviewnya. Oke, jadi yang bakalan kita coba di video kali ini adalah Smooth and Pure Refresh Your Day Lip and Eye Remover Pad. Ini dia, kemasannya seperti ini, super-duper gemes banget. Kuning dan apa nih ya, Tosca gitu ya. Terus ini juga ada Smooth and Pure Refresh Your Day Cleansing Tissue. Ini kemasannya seperti ini. Jadi mereka punya dua pembersih, ada yang khusus buat area mata dan bibir, ada juga yang memang khusus buat area wajah. Sebagaimana kita tahu bahwa area bibir sama mata itu kan area yang sensitif gitu kan. Jadi nggak setiap orang, semua orang ke area kulit mata sama bibirnya tuh bisa dipakein pembersih yang untuk wajah begitu. Nah, jadi Ariul nyiptain dua-duanya ini. Untuk harganya sendiri, aku lihat sih yang Smooth and Pure ini sekitar di bawah 30 ribuan gitu kalau nggak salah. Nanti aku bakal cantumin deh harganya. Cuman kalau yang Lip and Eye Remover Pad ini sekitar 50 ribu, terus 40 sampai 50 ribuan gitu lah. Memang agak lebih harganya agak lebih tinggi dibandingin yang cleansing tissue yang untuk wajahnya. Nah, sekarang kita bakal langsung aja coba ini ke bagian mata dan bibir aku. Kemasannya tuh seperti ini. Jadi meskipun dia kemasannya sangat travel friendly, dia itu safety-annya sangat-sangat safety. Jadi ini dibukanya tuh pakai kayak mika gitu, kita buat ngebuka bungkusnya. Nah, mika perekat gitu. Nah, terus kita ambil deh si produknya. Nah, untuk tisunya sendiri, jadi dia ada tekstur-teksturnya gitu guys. Wanginya tuh kayak wangi-wangi apa ya, natural-natural. So, sekarang kita bakal langsung aja coba untuk aplikasikan di bagian mata. Nah, ini pemakaiannya agak ditekan gitu buat angkat makeup yang waterproof, karena dia katanya bisa ngangkat makeup mata yang waterproof. Nah, ini aku yang waterproofnya itu aku pakai maskara, terus tadi alis aku juga aku pakaiin maskara juga. Ini satu kali usapan tuh udah ketarik gitu, cuman kita butuh beberapa kali usapan untuk mengoptimalisasikan si produk make up yang terpasang ini benar-benar terangkat gitu. Apalagi bagian bulmat-bulmat. Ini enak banget, di matanya tuh jadi lembut gitu. Terus nggak perih juga. Nggak ada sensasi panas. Enak-enak. Nyaman. Ukurannya juga ini menurut aku nyaman, jadi dia bukan yang terlalu gede, bukan yang terlalu kecil buat membersihin mata. Oke, aku bakal pakein bagian yang masih bersih. Ini kan yang belakang, aku gak tau ini mana bagian depan atau bagian belakang. Ini BTW cocok banget buat yang suka makeup-makeup hunting gitu. Terus pas udah selesai itu kayak, aduh ini gimana nih hapus makeup, terus kayak gak nemu toilet jauh gitu. Ini wajib banget nih bawa ini. Nah, terus sekarang kita ke bagian bibir. Wow, langsung ya terangkat. Ini di bibir juga gak ada rasa-rasa sensasi pahit yang ganggu gitu. Enak-enak aja, gak ganggu sama sekali, enak, adem. Oke, sekarang aku bakal terusin ini untuk pembersihan make up-nya yang ada di wajah aku, di luar area bibir dan mata, pakai cleansing tissue-nya. Ini tuh isinya ada berapa? Ini ada 15, kalau yang ini ada 30.
ini aromanya juga kayak aroma-aroma apa ya? Aroma-aroma yang nyegerin gitu loh, kayak kumpulan berbagai macam tanaman. Enak, nggak ada aroma yang apa? Nyengat. Dipakai di kulit akunya enak-enak aja, nggak ada sensasi panas atau runyam-runyam, pokoknya nyaman. Udah. Ini masih luas areanya. Kita mau pastiin ya buat area mata. Kalau dipakein ini tuh ya sih lebih, kalau buat di area mata tuh lebih untuk yang ini. Itulah mungkin maksud penghususannya ya. Oke. Udah selesai guys. Sekarang kita bakalan baca untuk klaimnya, dimulai dari yang Aerial Smooth and Pure Lip and Eye Remover Pads ini. Jadi ini merupakan pembersih riasan mata dan bibir siap pakai dengan kandungan cleansing oil yang berasal dari tumbuhan, formula yang ringan dan lembut sehingga aman untuk pemakaian sehari-hari. Yes, emang formulanya tuh ringan banget, terus bikin bagian area mata sama bibir yang dibersihkan tuh rasanya tuh kayak lembut gitu. Dan juga formulanya mampu membersihkan riasan tebal yang melapisi kulit khususnya pada area mata dan bibir sekaligus melembabkannya. Tadi mungkin makeup aku gak tebal-tebal banget, tapi it's okay gitu. Aku ngerasa memang dia ngangkat buat area mata dan bibir, makeupnya tuh okay hasilnya. Dan bahkan riasan tebal dan waterproof pun dapat terangkat dengan satu usapan lembut. Wow. Okay, terus juga kita ke Aerial Smooth and Pure Cleansing Tissue. Ini merupakan pembersih makeup siap pakai yang mampu membersihkan riasan di permukaan kulit dan mengangkatnya secara total. Bahkan riasan tebal dan waterproof pun dapat terangkat. Ini hampir kayak sama gitu ya untuk klaimnya dengan yang Lip and Eye Remover Pad. Dan ini dia dilengkapi dengan formulasi pembersih beraroma alami Pureful Cocktail yang terdiri dari apple, banana, cabbage, carrot, brokoli sehingga ringan, lembut, dan aman untuk kulit. Jadi untuk kedua produk ini dari segi kemasannya aku sangat suka karena dia travel friendly, warnanya gemes, terus juga informasi yang diterangkan di sini juga lengkap. Jadi di belakang sini tuh ada bahasa Korea sama bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir karena dari sosiolanya tuh udah ada kayak stiker gitu. Jadi di sininya udah ada bahasa Indonesianya untuk kedua produk ini. Kita lebih bisa mudah memahami, terus juga kita bisa cek-cek juga di apa official store-nya Aerial atau misalnya di Instagram-nya Aerial, cek juga bisa di sosiola begitu untuk deskripsi produknya. Tapi ya kurang lebih sama sih kayak yang ada di sini. Ini juga sudah terdaftar di BPOM ya guys. Ini produknya tuh diproduksi oleh CNT Corporation Korea dan diimpor dan didistribusikan oleh sosiola seperti itu guys. So kalau misalnya buat aku, kalau dari harga sendiri mungkin lebih terjangkau yang cleansing tissue ini. Tapi nggak ada salahnya kalau misalnya kita punya rezeki lebih, terus apalagi sosiola sering banget ada promo-promo gitu, terus kamu bisa pakai kode voucher aku, jadi bisa belanja dua-duanya. So itu dia teman-teman untuk reviewnya di video kali ini. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Oh iya, terima kasih juga untuk Aerial dan Soko Beauty Network yang udah ngasih aku kesempatan untuk bisa berkolaborasi review produk-produknya Aerial. Sampai ketemu lagi teman-teman.